Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tulisan yang baru viral di TikTok yang harta, tahta, terus nama pacarnya yang belakangnya itu A guys. Nah, caranya gampang banget. Pertama-tama silakan kalian siapin aja aplikasi yang namanya Pixel Lab. Kalian bisa downloadnya di Google Play Store ataupun di App Store. Nah, pokoknya download aja. Setelah itu kalian juga harus download aplikasi Pixel Pro. Nah, untuk yang Pro ini bayar ya, tapi aneh-aneh. Saya juga punya yang nggak bayar. Jadi kalian tinggal klik aja di link deskripsi ya, guys. Nanti tinggal download dan install keduanya. Mulai dari Pixel Lab dan Pixel Pro. Tapi saya cuma nyediain yang Pixel Pro aja. Oke, langsung aja. Pertama silahkan kalian masuk ke Google kayak gini untuk cari motifnya dulu ataupun teksturnya, misalnya tekstur hologram. Setelah itu tinggal cari dan cari yang gambar. Berikutnya silakan cari gambarnya guys, misalnya yang ini ya. Nah, di sini atau yang ini aja. Setelah itu tinggal tekan tahan dan tinggal download kayak gini. Download. Nah, oke, ini sudah terdownload. Berikutnya tinggal masuk ke Pixel Lab aja, guys. Nah, jika sudah masuk seperti ini, klik batal. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tinggal langsung kayak gini aja. Setelah itu, klik teksnya dua kali untuk mengganti tulisannya. Baru kalian ketikin aja misalnya harta, tata, terus siapa Renata misalnya, kayak gini ya. Terus kita bikin besar semua, klik yang kiri. Nah, ini udah besar semua ya guys. Baru klik OK. Ini di cancel aja. Nah, oke, setelah itu klik A ini dan pilih font untuk mengganti fontnya biar lebih bagus lagi. Nah, di sini saya pilih yang Chang 5 aja. Oke. Lalu agak gedein dikit. Nah, kayak gini. Setelah itu pilih relative position atau tengah. Saya tengah, oke. Baru kita pilih yang tekstur. Nah, ini pilih gambar. Nah, kita pilih yang sudah kita download tadi hologramnya ya. Nah, ini ya. Kita centang. Nah, seperti ini guys, sudah bagus. Klik enable. Setelah itu kalian juga bisa atur scale-nya. Nah, atau kayak gini atau gimana. Nah, gini aja lebih kayak gimana gitu, keren ya. Klik checklist. Nah, setelah itu pilih yang kanan ini. Setelah itu klik transparan. Setelah itu kalian klik yang ini untuk save ya. Save as image, save to gallery. Nah, oke, sudah tersave ya. Selanjutnya silakan kalian masuk ke Pixel Pro guys. Get, oh, izinkan dulu kalau pertama ya. Get a picture, foto. Kalian pilih yang sudah tadi kita edit di Pixel Lab tadi ya, ini ya. Nah, ini normal. Nah, sudah seperti ini. Pilih efek, kemudian pilih yang twirl. Nah, kayak gini guys, kalian tinggal atur aja. Misalnya kayak gini aja guys. Nah, oke, kita checklist. Nah, ini udah ya guys. Kemudian kita export aja. Kemudian save as file dan simpan aja guys. Checklist dulu baru simpan. Sebentar, ini belum bisa disimpan. Nah, ini save picture to album aja guys. Oh, yang original. Oke, sudah tersimpan guys. Dan sudah jadi ya. Fotonya bisa kita lihat di file manager. Lewati.
gambar. Nah ini guys sudah tersimpan. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.